Ngomong bu. Iya bang, tungguin. Udah, hati-hati ya. Pegang adeknya ya. Arvan, Arvan, bangun kok. Sudah siang ini ya. Jago kasih contoh tidak baik buat adekmu. Arvan, kemana lagi pergi anak itu? Selalu saja tidak pamit kalau dia pergi. Saya ini ayahnya, tapi tidak pernah kap dengar ada. Kita juga, jadi tante tidak becus urus ponakan. Kita sudah janji pada almarhum istriku, Lastri, kalau kita akan urus mereka sampai dewasa. Agareng, barusan itu yang pamit sama kita kan Arvan dan Syifa. Warung depan ya. Oke. Untung ketemu. Syifa tuh tadi aku temuin di pinggir jalan, Tan. Dia kebingungan mau pulang, gak ada ongkos. Ayah tuh kenapa sih, Tan? Udah pikun. Masa Syifa ditinggalin begitu aja? Arvan? Dina? Arvan? Arvan? Kenapa ya? Kenapa? Kau ambil handphone ayah kah? Buat apa? Kau jual? Kurangkah uang yang ayah kasih? Arvan gak ngambil ayah. Arvan kan baru pulang. Ayah lupa kali naronya. Ayah tuh pikun. Syifa aja ayah tinggalin, apalagi HP ayah. Bohong, bilang kau saja. Berapa uang kau butuh? Tidak kau ambil handphone ayah. Pencuri itu sudah, namanya. Sudah. Arvan. HP ku hilang, Risna. Nanti Risna bantu cari ya. Penting HP ku, Risna. Iya. Apa? Bagaimana ku hubungi teman-temanku kalau begitu?
Susah sekali itu. Nah, handphone hilang juga. Rizna, Vino itu sudah selesai Mika kuliahnya? Sudah lama, Mideng. Kan sekarang juga sudah kerja. Kau sendiri sudah lulus kah? Kau masih pacaran kah sama Vino? Iya, Deng. Kan sekarang Rizna juga sudah kerja. Kok kamu tidak kasih tahu kalau sudah lulus? Kok tidak kuliah? Kan Rizna juga sudah lulus kuliah. Kok saya tidak tahu ya? Apa saya sibuk banget sampai lupa urus Ki? Minta maaf karena. Kapan Pele mau menikah? Kapan Vino kesini sama orang tuanya? Jadi gini loh, dulu kan Daeng pernah janji sama emak, sama teta, sama almarhumah istriku, Lastri, kalau mau urus Ki sampai mau menikah. Iya, Deng. Nanti kalau mau Ki menikah, kasih tahu Kak. Nanti saya siapkan biayanya. Ya, tidak begitu banyak, Ji. Kita undang orang terdekat saja. Mau ke kamar dulu. Capek, Kak. Kau bantu bersihkan, nah. Dan? Hah? Di situ kamar, Pak. Om Vino. Halo, Van. Ya, baik. Apa kabar? Baik, Om. Kamu dari mana? Biasa, habis nongkrong sama teman. Oh, gitu. Anak muda, ya? Iya. Arfan masuk dulu ya, Om. Siap. Assalamualaikum. Sini. Apa? Kenapa? Bentar ya. Jatuh, Tan. Biarkan ayahmu tidur di sini. Mungkin ayah sedang ingin dekat denganmu. Tapi, Tan. Demensia merupakan penurunan fungsional pada otak, dan salah satu penyebabnya adalah karena penyakit Alzheimer. Tapi kakak saya masih muda, dokter. Masa bisa kena Alzheimer? Apa bisa sembuh? Alzheimer yang menyerang di usia muda lebih disebabkan faktor genetik. Kakak Anda akan mengalami kelumpuhan mental sebelum berlanjut ke kelumpuhan fisik.
Azrima. Iya, nak. Semua kenangannya akan terhapus. Terutama memori jangka pendeknya. Pantas. Waktu itu ayah lupa dan ninggalin Syifa, ya kan? Setiap darah ini mengalir darahmu. Di setiap langkah ini tersusun doamu. Di setiap waktu ini ku merindukanmu. Tak ada lagi yang bisa ku berikan untukmu. Kan belum pernah masak. Hari kini telah berlalu. Oh iya, kalau sudah mau kau lulus, jangan lupa kau kerja. Terus kau nikah berguguran kering. Nyatanya hatiku semakin gelisah. Bimbang merasakan kesedihan hatimu. Ku rindukan dirimu, ayah. Ku rindukan setiap waktu. Canda tawamu yang selalu ada di ingatku. Terima kasih kau telah ajarkan setiap arti dalam hidup ini. Cinta kasihmu tak akan pernah tergantikan. Cerita ini coba kita hitung, nah, 1, 2 hatiku semakin gelisah. Tidak ada sayang, ini cuma 4 cerita. Dari Syifa aja, satunya kemana Syifa? Aja jadi Syifa jadi tidak ada, ini cuma 4 Syifa. Cuma empat, Syifa. Kemana jadi satu? Ini cuma empat. Ya mana jadi satu? Ayah, nanti kalau Afan udah besar, Afan mau jadi pilot. Biar ayah sama ibu bisa terbang gratis. Cinta kasihmu tak akan pernah tergantikan. Tak tergantikan. Kapan semua ini berakhir? Kapan kita memulai kehidupan kita? Kamu masih berkutat di sini. Aku semakin tak yakin, apakah takdir akan memihak pada kita. Kamu egois, Rizna. Kamu hanya memikirkan keluargamu, tanpa pernah memikirkan perasaanku.
Kenapa diam? Kenapa kata tak diucapkan untuk membatasi pagar? Mestinya jarak antara kita sudah senyawa. Daeng Rudi yang merawat dan membesarkanku sejak Teta dan Mak meninggal. Daeng terpaksa banting tulang, bahkan menjadi buruh kasar agar aku tetap bisa sekolah. Rasanya tak pantas bila aku meninggalkannya di saat dia membutuhkanku. Aku juga pernah berjanji pada Mbak Lasri sebelum meninggal bahwa aku yang akan merawat Arfan dan Syifa. Tapi kamu masih punya kehidupanmu sendiri, Rizna. Dan masa depanmu bersamaku. Bukankah itu keinginan kakakmu juga? Aku tidak bisa. Kamu kan bisa membawa kakakmu ke panti jompo. Aku juga sanggup kok membayar perawat untuk merawat mereka. Saya masih sanggup untuk merawat ayah. Tak seorang pun saya izinkan untuk membawa ayah ke panti jompo. Kamu akan menyesal, Van. Jalanmu masih panjang. Tak seorang pun boleh menyesal untuk suatu penderitaan yang telah diketahuinya terlebih dahulu. Saya lebih memilih menderita untuk orang yang saya sayangi. Telah kutelan semua asa. Telah kudesak gelombang panas yang menyembur dari pori-poriku. Pagi saat ini memang tertawa padaku. Tapi hanya senyum getir yang tampil di sini. Kau pun tahu, mentari tak lagi menangis. Kadang ada yang harus dilepaskan agar orang lain menemukan jalannya. Dan inilah jalanku, tetap bersama yang telah kumiliki, yang kusayang. Aku tak bisa merubah waktu dan keadaan. Jika saat itu tiba, ketakutan yang menyakitkan, yang selalu membayang dan datang menghampiri. Bukankah waktu masih menanti di penghujung sana?